Kalau dapet Escanor, gue bakal handstand push up ya. Karena badan gue biar kayak Escanor juga ya. Biar badan gue kayak Escanor juga. Handstand, wah anak bayi juga bisa anjir. Oke, kita mulai aja, let's go. Oke, kita lihat. Cing, oke, SSR kayaknya. Yo warga dan para gamers, balik lagi di channel Pemain Berfaedah Sabias KI. Oke, di video ini gue bermain 7 Deadly Sins lagi atau Nanatsu no Taizai atau 7 Dosa Mematikan lagi ya. Dan di sini udah ada hero terbaru yang kita tunggu-tunggu yaitu Escanor ya. Ini bapak gue Escanor, ini udah kita tunggu-tunggu dari ini game rilis ya. Karena ini setahu gue karakter favorit orang-orang ya. Si Pak Kumis ini, Escanor ini ya. Langsung kita gacha peduli santai dengan update apapun, review update apapun. Peduli setan, kita gacha dulu aja, let's go. Oke, lihat dulu lah hero final boss. Peduli setan nanti dulu, gacha dulu. Udah, apa yang penting gacha dulu. Oke, di sini kita langsung ke draw aja. Kita lihat dulu nih, skillnya bagus kan nih, jaya di nerf lagi nih. Kita lihat dulu nih skillnya nih, tunggu nih. Oke, memberikan damage. Oke, yang level 1 sampah ya pada satu musuh. Tapi sakit sih, 240% attack. Sakit tuh cuy. Gila nih guys bro ini. Memberikan damage sebesar 300% attack. Ini rank 1 sama rank 2 biasanya nambah cukup gede. Tapi ini nggak nambah cukup gede, cuma nambah satu itu ya. Berarti yang rank 1 udah cukup sakit ini, 240% attack. Gila, elegance blow cuy. Memberikan damage sebesar 300% attack pada satu musuh dan menambahkan 1 poin ultimate gok untuk diri sendiri. Pasti kalau untuk hero-hero alive temennya mah gue pensiun aja anjir kalau nggak dapet Escanor. Enggak, ini untuk satu untuk diri sendiri ya. Yang rank 3 nya 500% udah mati ya. Ini udah kayak ulti anjir. Udah kayak ulti ya nih, kok kalian nggak percaya memberikan damage sebesar 500% attack. Gila nih udah kayak ulti loh. Lihat jadi gue deh. Kayak ulti level 1 ya maksud gue ya. Mana tuh Jericho ya? Nah nih, lo liat Jericho. Udah kayak ulti nih, liat ultimate move. Nih, 506, oh tetep gedean ulti sih. Tetep gedean ulti yang level 1 ya. Tetep gedean ulti yang level 1 sih. Ya cuma beda-beda dikit lah. Nanti lo liat ultinya Escanor nih. Lo liat ultinya bapak gue ya, lebih gila lagi. Aduh, final boss king, ntar dulu lah. Gacha dulu lah. Oke, ini udah cukup ya. Terus ini menambahkan 2 poin ultimate gok ya. Ini gila banget sih. Terus abis itu skill ininya, ini apa? Krusan, matahari kejam, gitu. Matahari keji, matahari Afgan, gila kejam ya. Oke, memberikan damage sebesar pada ini yang rank 1 pada satu musuh. Oh, skillnya single target semua sama kayak di Jepang gini, server Jepang gini, Jepang gitu ya. Memberikan ignite, ignite itu damage yang diterima target plus 10%. Jadi ignite itu bisa digabung. Ini ngerti lah kalian ignite lah. Ignite pada satu musuh. Hapus buff dari satu musuh. Hapus buff. Berarti Arthur udah goodbye dong. Enggak. Arthur bisa dikombo sama dia cuy. Tenang aja, tenang. Arthur nggak bakal goodbye sih menurut gue sih. Oke, yang rank 3 nya hapus buff dari satu musuh, memberikan damage sebesar 300% attack dan memberikan 2 ignite gitu sama pattern. Oke lah, jadi ya pokoknya ini ignite lah. Menurut gue yang oke sih skill ininya. Skill ini gigi banget ya. Skill ini 500% attack, ini 300% gedean yang itu ya. Ini sakit banget, ini sakit banget. Ini yang pasti combo sama siapa? Yang udah Gouter lah, udah pasti Gouter. Oh ya, ultinya belum gue bahas ya ultinya. Ultinya nih gila. Nih dia baru 40% ya. Udahlah, ini mah di getok lah udah. Goodbye lah. Untung gue punya 2 Merlin ya. Gue kayaknya tuh udah jodoh banget sama Escanor ini ya. Gue untung punya 2 Merlin ya. Jadi kayaknya satunya bisa gue pakai buat combine gitu. Buat combine attack ya. Merlin merah bisa gue pakai kayaknya ya. Cuma belum coba aja. Udah kita dapetin dulu lah. Buat apa ada Merlin yang ada Escanor ya, percuma gitu ya. Di sini nggak ada itunya ya, nggak dikasih lihat apa itunya. Ah ini unik. Jika ultimate gok hero penuh buff dan di buff dia kehapus ya. Dia kalau dapat buff Arthur, buff dia sendiri kehapus sih Escanor ini ya. Yang mengenai cuman dia jadi kebal di buff intinya si Escanor bakal jadi kebal di buff ya. Ini pasti bagus buat final boss king nih. Jadi kita, yuk kita gacha aja lah. Harus dapet nih, rate berapa? 0, hah? Berapa nih? 0, coba gue lihat sebentar. 0,5% ya. Ini nggak kelihatan 0,8 per 0,5. Udahlah itu nggak ngaruh lah. Ayo kita mulai aja. Kita gacha di sini isinya apa aja. Aduh, gue nggak butuh lu semua. Please. Ayo kita gacha Escanor. Kita mulai.
Oh ya, sebentar. Gua gajian arena dulu. Sebentar, sorry. Gua lupa nih ruby diamond gua cuma segini. Jadi clickbait ntar. Gua kan judulnya 600 diamond ya. Jadi clickbait ntar. Sorry. Sebentar ya. Aduh, ini lagi masih ngitung-ngitung emang hitung hasil PVP ya. Sorry ya. Wah, enggak jadi 600 diamond deh. Ya udah enggak apa-apa lah ya, cincai lah ya, cuma beda dikit lah ya. Gua udah enggak sabar gacha soalnya. Daripada nungguin update gitu. Daripada nungguin gajian. Ayo, kita langsung mulai aja. Oke. Enggak usah pemanasan-pemanasan, biasa enggak usah buang sial juga, biasa juga udah apes. Ayo, kita mulai. Kalau dapat Escanor, gua bakal handstand push up ya. Karena badan gua biar kayak Escanor juga ya. Biar badan gue kayak Escanor juga. Handstand, wah anak bayi juga bisa anjir. Oke, kita mulai aja, let's go. Please. Aduh, gue deg-degan, kok gue gugup ya. Ini karakter yang gue mau banget sih. Ayo, please Escanor. Langsung, sekali pencet, please. Oke, bocah-bocah cari perhatian. Di Facebook atau dimanapun, di kolom komentar gue juga ya. Sekali tiga diamond doang bang, gue dapet 10 Escanor. Kalau perlu ngomong gitu, oke. Kita lihat. Cing, oke, okay. SSR kayaknya. Dapat langsung instant boost up gua. Percuma lu punya Escanor, badan asli mah kayak Escanor. Cing. Widih, carry you can see. Oke. Okay. Tarik. Enchanto hell please. Dus. Hah, kok kalah? Encanto, lemah anjing ini baru gua dapat Escanor lah. Gear 2 SS, 2 Escanor langsung. Gila muntol. Muntol sayang satu gue lah. Escanor gila. Gila, hero sampah, gampang banget dapetnya, gila. Sky pencet bang, sky pencet doang bang. Aduh, Escanor mah apa bang, ampas lu bang. Makan tuh gila. Berarti lu tiap gacha mesti kayak gua anjir. Kalau dapet Escanor gua begini, kalau dapet ini gua begini, gila. Aduh, jadi klik, beda ya. Nggak gope diamond deh. Nggak 600 diamond maksud gua. Aduh. Gila, easy banget dapetinnya, langsung kita buit aja. Langsung gue disiapin. Gila. Ini bukan gagak pusam, ini gagak kagetnya gila. Skip pencet bang, dapet bang. Aduh. Langsung kita encens gila. Aduh, gila. Keren banget nih bapak gue anjir. Langsung dapet ya skip pencet, aduh easy banget sih. Tapi ini game adil juga ya. Gua dihapesin di ban hijau. Gua ban hijau bener-bener hapes ya. Ban hijau gua bener-bener hapes. Tapi ini dikasih hoge gila. Langsung aja. Gua udah siapin Mother Awaken gua. Gila isi biji lemon squeezy. Aduh, ini hero gampang banget sih. Nanti next banner gua biasa ampas sih biasanya sih. Goter dapat ini dapat. Aduh, ini apa lagi beliin semua lah. Ini kurang lagi ban away. Gapapa kita adjust dulu lah. Aduh, ribet banget sih. Langsung kita evolve dulu. Untung gue udah siapin. Banyak banget apa tuh? Banyak banget itu ya. Apa tuh namanya? SSR pendan ya. Aduh gila. Gila. Cuma gue udah sangka dapet dia sih. Cuma gue gak sangka kayak pencet ya. Gila. Bener-bener kayak bocah gue. Gila evolve dong. Ayo. Langsung kita ke wearing dulu. Nanti baru kita awakenin lah. Gila. Langsung final boss king pakai dia. Habis semua. Langsung kita bantai semua. Oke, ini kurang enchant sih. Kurang enchant itu ya, sebentar. Langsung kita exchange lagi. Langsung boot, auto boot lah. Final boss key, easy peasy lemon. Oh, udah UR. Easy peasy lemon squeezy cuy. Gue kasih tahu nih. Menggunakan 1000 diamond. Oh, jadi sampai detik ini gue udah spending 1000 diamond ya. Dapetnya gote merah sama Escanor hijau. Easy lah. Langsung kita buit aja. Nanti gue tes arena langsung. Aduh, easy banget. Langsung ki. Event apa? Ada tanda seru, gue gak mau pusing gue. Udah yang penting Escanor dulu lah. Ini kita exchange saja langsung. Langsung exchange saja. Gak pakai lama, gak pakai bacot.
Oke. Buruan, buruan. Buruan. Oke, langsung kita evolve aja. Si itu Escanor ini. Mana tuh Escanor? Gila, gua enggak sangka dapetnya segampang ini. Gua pikir bakal habis 100-100. Gila, animasinya juga keren ya. Si Meodas tolol itu dibantu ya. Meodas lemah anjing. Lawan monster gacha enggak bisa. Perlu lu bantu Escanor. Gua aneh lu gua. Kok kalah gitu? Biasa udah gitu dibantai itu monster. Taunya dibantu sama bapak gua anjir. Gila banget nih bapak gua. Oke, udah habis bahan-bahan gua lah. Udahlah, kita udah nanya video ini ya. Thank you my udah nonton teman-teman. Peace and see you the next video and see you. Mungkin gua bakal live dulu kali ya. Ntar malam gua live selesai story-story bullshit ini karena gua udah dapet Escanor hijau ya. Terus habis itu PvP Escanor gua tunda dulu lah. Pentingin event-event dulu sih. Yang penting udah dapet tuh Escanornya. Ngapain pusing bang? PvP Escanor pakai petapi belum dapet. Escanor buat apa kayak gitu? Aduh, dapetin dulu Escanornya baru. Bang, PvP Escanor pakai apa bang? Kombonya bang? Dapetin dulu cuy. Peace and see you on the next video.